Hari kami pada pagi hari ini semoga akan berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan. Mungkin hanya ingin bisa kami sampaikan lewat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sama dan penebus jiwa kami. Haleluya. Ini buka cek satu-satu kerapihannya dulu. Ya, oke, segala sukunya di situ aku punya yang kubur ya. Oke, kita diundangnya ada coba senti. Wow, keren. Cepinang ada. Oke, cewek ini kan rambutnya rapi dan gini kan bagus. Jadi pas belajar tuh matanya. Dan ibu
awalnya yang mengajarkan. Sekarang kita prakteknya. Perhatikan ke depan. Apa? Sama-sama mengucapkan. 3, 2, 1. Praktek bernyanyi lagu daya Kalimantan Barat. Sekarang dengarkan apa-apa dari ibu. Yang perempuan. 1, 2, 3. Praktek bernyanyi lagu daya Kalimantan Barat. Sekarang yang laki-laki. 1, 2, 3. Praktek bernyanyi lagu daya Kalimantan Barat. Gabung perempuan dan laki-laki. 1, 2, ya. Praktek bernyanyi lagu daya. Bernyanyi lagu daerah Kalimantan Barat supaya kalian asli orang sini, kita semua asli orang sini bisa mengerti dan juga bisa menghafalkan dan juga bisa mempraktekkan lagu yang berasal dari Kalimantan Barat ya, supaya lagunya tidak musnah, tidak punah. Bayangkan kalau misalnya kita tidak jaga, kita tidak lestarikan lagu-lagu yang ada di Kalimantan Barat, apa jadinya? Ya kan? Pasti punah, betul. Pasti punah, ya. Kalau sudah punah, kita mau ngomongin siapa? Enggak ada lagi. Itu sebabnya hari ini kita mau praktek bernyanyi lagu daerah Kalimantan Barat, khusus Kalimantan Barat, ya. Supaya kalian hafal lagunya dan bisa juga mengajarkan ke teman yang lain, ke orang tua, ke tetangga atau ke saudara-saudara yang lain. Nanti ya, baik. Nah, yang berikutnya bagaimana kita kalau sebelumnya ibu sudah pernah mengajarkan ya cara bernyanyi lagu daerah itu vokalnya seperti apa. Dan hari ini ya kita harus praktek ya. Sekarang ibu mau tanya dulu sebagai pertanyaan pemantik buat kalian. Ya, apakah kalian suka bernyanyi lagu daerah? Ayo, harus jujur nih. Apa kalian suka bernyanyi lagu daerah? Suka. Oke, Mirna suka. Ya, siapa lagi? Irfan suka? Atau suka band? Bu, saya kan gak suka lagu daerah. Saya sukanya lagu-lagu band. Lagu-lagu band saya hafal semua, Bu Guru. Tapi kalau lagu daerah, paling hafalnya Cicit Periuk, Bu. Tanya. Ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar. Ada beberapa contoh yang akan ibu kasih, contoh apa saja, yang lagu apa saja yang berasal dari Kalimantan Barat. Lalu ya pertanyaan kedua sebagai pemantik buat kalian, lagu daerah mana yang bisa kalian nyanyikan? Coba selain dari Kalimantan Barat, lagu apa yang kalian, lagu daerah yang apa? Apa? Nah? Oke, yang Korameyangko berasal dari mana tuh Mirna? Papua. Oke, Mirna bisa menyanyikan lagu dari Papua. Itu hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mirna. Oke, siapa lagi? Selain dari lagu Kalimantan Barat, lagu daerah yang kalian tahu dari daerah lain apa? Ayo. Hah? Aku se. Oke, Nova, aku? Aku se. Aku se dari mana, Nova? Dari Papua juga. Oke, tepuk tangan buat Nova. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga yang akan ibu ajukan, ya. Lagu daerah yang pernah kalian nyanyikan itu lagu apa yang paling kalian paling hafal? Coba. Kira-kira yang paling hafal, maksudnya di luar kepala lah ya, hafal karena matanya semua. Lagu apa? Oke, siapa yang nanya? Safety, ya menghafalkan Cicit Periuk. Coba sedikit saja. Coba Cicit Periuk, coba sedikit saja. Cicit Periuk, ya. Oke, dia hafal. Tepuk tangan dulu buat Safety. Nah, itu adalah
Yangko Rambe Yangko. Yangko Rambe Yangko, sama dengan sini itu tadi ya. Hei, Yangko Rambe Yangko. Oke, coba bastian sedikit saja liriknya, coba dinyanyikan. 3, 2, 1. Oh, yang merangke yangku alunawan kome. Oke, tepuk tangan dulu buat Bastian. Nah, itu adalah lagu yang paling didapat oleh Bastian. Oke, sekarang kita mau masuk di materi kita hari ini ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran, perhatikan ke depan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, tadi ibu bilang apa? Kita belajar apa nih? Bernyanyi lagu daerah. Bernyanyi lagu daerah. Oke, tujuan dari kita belajar bernyanyi lagu daerah itu adalah yang pertama, coba bangga baca dengan suara yang nyaring. Peserta didik mampu mengidentifikasi teknik bernyanyi lagu daerah. Oke, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi teknik bernyanyi lagu daerah. Yang kedua, Bastian, nomor 2. Peserta didik mampu mempresentasikan atau menampilkan teknik bernyanyi lagu daerah. Oke, good. Peserta didik mampu mempresentasikan atau menampilkan apa? Teknik bernyanyi lagu daerah. Itulah yang mau kita praktekkan hari ini. Nah, jadi di nomor poin 1 dan poin 2 inilah yang akan tujuan dari pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini dari bernyanyi lagu daerah. Oke, sebelum kesana karena kita kan banyak praktek, nanti ibu sedikit aja ngomongnya, kalian aja yang banyak bekerja di kelompoknya masing-masing. Sebelum kita ke kelompok masing-masing, ibu mau perdengarkan dulu contoh lagu yang berasal dari Kalimantan Barat. Dan ibu ambil yang paling terdekat dulu, yang dari Bengkayang. Karena supaya kalian hafal lagu ini, ibu pun belajar. Ya, kita sama-sama belajar ya. Oke, gimana? Setelah kalian mengamati dari video lagu apa judulnya tadi? Ada yang tahu judul lagunya apa? Hah? Judulnya tadi apa?
menonjolkan daerah mana coba? Suka. Suka, apa lagi? Dari bawah. Suka ya? Dari pandering. Bawah. Apa lagi? Nah, itu adalah tempat-tempat itu semua ada di Kabupaten Bengkalai. Ya, jangan sampai kalian tidak tahu daerah-daerah yang ada di Bengkalai, apalagi lagunya tadi. Ibu saya ada yang tahu lagunya, tidak ada yang tahu. Padahal itu adalah salah satu lagu yang berasal dari Bengkalai. Wajib harus kita hafalkan, kuasai, ya. Supaya apa tadi? Seperti yang Bangga bilang, apa tadi? Tidak punah. Oke, satu lagi, ibu kasih contoh satu lagu yang berasal dari Kalimantan Barat. Ini mungkin tahu semua. Kalau tahu boleh sama-sama nyanyi ya. Jadi lagu yang ibu kasih, kalian tinggal pilih, rutinkan.
Ayo, kalian boleh berunding di dalam satu kelompok. Eh, berartilah dari lagu yang ibu sudah kasihkan yang 10 ini, kita pilih yang mana nih? Nah, setelah kalian tadi berlatih di dalam kelompoknya, perhatikan. Tadi hafal lagunya ya kan? Nah, kemudian kalian harus berlatih di kelompoknya masing-masing. Dan setelah kalian bernyanyi dan menghafalkan di kelompok, nanti akan mempresentasikan. Kira-kira satu kelompok siapa yang sudah menghafalkan boleh maju ke depan, nanti ibu siapkan musiknya. Bisa? Ya, kelompok yang sana kayaknya udah siap ya? Bisa ya? Kelompok berapa? 5. Oke, sip. Silakan kelompok 5. Lagunya apa? Cicik Periuk. Oke, siapkan lagunya. Silakan boleh maju ke depan. Jelang satu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja keras di kelompok kami. Silakan menyaksikan. Oke. Harus dihafal lagunya. Karena tadi dibuka dengan doa, harus ditutup juga dengan doa.